wafatnya guru kita Dr. Andres Gunawan. Salawat dan salam kita tujukan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan kita berikutnya yang insyaallah tetap istiqomah menjalankan ajarannya. Terima kasih pada rekan-rekan dan pada Pak Ustadz dan Pak Guru Sugeng yang kita sama-sama hadir di sini dengan niat mendoakan almarhum yang telah menjadi bagian dari kita selama berpuluh tahun. Mudah-mudahan Allah memaafkan dan mengampuni segala kesalahannya, menerima segala amal ibadahnya, diterangkan kuburnya dan ditempatkan di tempat insyaallah yang terbaik. Untuk mempersingkat waktu, saya akan memberikan pada Pak Sugeng untuk memberikan sambutan pada Pak Sugeng pada waktu disediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrh li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat alumni SMP 61, yang terhormat bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, pada hari ini saya mengucapkan rasa syukur kepada alumni yang telah hadir pada siang hari ini dalam rangka mendoakan teman saya yaitu Bapak almarhum Bapak Gunawan. Mudah-mudahan ini menjadikan amalia Bapak Ibu yang ada di sini, toh pada dasarnya nanti kita juga akan kembali seperti almarhum. Mudah-mudahan nanti kita kembali ada yang mendoakan kita juga. Amin, Allahumma amin. Apa yang kita perbuat untuk kebaikan orang lain, insya Allah nanti kita juga akan dibalas kebaikan itu, baik itu di dunia maupun di akhirat. Saya sebagai guru agama mengucapkan terima kasih dan mohon maaf mungkin ada tempat yang kurang berkenan. Ya, selama ini saya sebagai guru agama juga minta maaf bila ada kesalahan-kesalahan baik sengaja pun maupun yang tidak sengaja. Untuk itu saya akhiri dengan akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam summa ila husna ashabi Rasul sayyidina Abu Bakar Siddiq sayyidina Umar bin Khattab sayyidina Utsman bin Affan sayyidina Ali karamallahu wajhah summa ila husna sayyidina Abdullah Jilani Syekh Ahmad Arifani Abu Hasan Asadili minal muslimin wal muslimat syadillahu ala fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Iyaka Na'budu Wa Iyaka Nasta'in Uhdina Shiratal Mustaqim Shiratal Ladhina An'amta 'Alaihim Ghairil Maghdubi 'Alaihim Waladdallin. Summa ila khususun almarhum Bapak Gunawan SPD, mudah-mudahan wasilah surat Yasin ini dan dilanjutkan dengan tahlil nanti, mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa-dosanya dan jadikan kuburna min riyadul jannah taman-taman surga. Amin ya rabbal alamin. Syallallahu al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. La ilaha illallah.
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. 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 Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam ajma'in. Sebelum kita menutup dengan doa, silakan saya ingin menyampaikan sedikit tausiah. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua, khusus bagi diri saya sendiri. Pada siang hari ini kita sama-sama meniatkan warung khusus dari murid-murid alumni SMP 6161 dalam rangka haul satu tahun ini. Satu tahun meninggalnya almarhum Bapak Gunawan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Innal ladzina mauda tafiruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 18. Allah berfirman bahwa sesungguhnya kematian itu yang kalian ingin lari dari tafiruna minhu, ingin lari dari kematian itu, fa innahu mulaqikum, maka sesungguhnya kematian itu pasti akan menjumpai kalian, kata Allah. Thumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahada, kemudian kalian akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui masalah yang gaib dan yang nyata. Fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun, kemudian Allah akan memberitakan kepada kalian nantinya tentang apa-apa saja yang telah kalian kerjakan. Artinya semua yang kita kerjakan di atas dunia ini nanti pasti akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, kematian yang sering kali kita ingin menghindar darinya itu pasti akan menemui kita. Dan apa yang sudah kita perbuat di atas dunia ini itu pasti akan kita diminta pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang kematian ini sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Pasti akan menjumpai yang namanya
pasti akan mencobai kita manusia ini. Apapun agamanya, apapun kepercayaannya dia, kematian itu pasti akan mencobai kita. Ini yang kematian. Berbicara tentang kematian itu seperti kita mengambil satu iktibar atau ibrah bagaikan pohon kelapa. Pohon kelapa itu terkadang ada yang masih berbentuk putih, itu sudah gugur. Dan ada pohon buah kelapa yang sudah tua atau kuning-kuningan kecoklat-coklatan, tapi dia masih bertahan di atas tangkai. Nah, ini adalah misteri kematian. Karena kematian itu adalah merupakan hak prerogatif Allah. Jadi ada orang yang mungkin baru lahir langsung meninggal dunia. Ada yang masih kecil, dia meninggal dunia. Ada orang yang sakit-sakitan udah berpuluh-puluh tahun, belum mati-mati juga. Tapi ada mungkin orang yang ketika kita mungkin tadi baru berjumpa dengan dia, tiba-tiba kita mendengar tentang berita kematian. Nah, inilah misteri kematian itu. Karena memang kematian itu memang hak prerogatif Allah. Jadi kapan Allah mau mengambil, makanya di dalam surat Al-Munafikin itu digambarkan idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jadi kalau kematian itu sudah mau menjumpai kita, sudah dikendaki oleh Allah, maka kita tidak bisa memundur-mundur atau kita tidak bisa memaju-majukan kematian itu. Enggak bisa. Sudah sampai ajalnya juga selesai. Nah, itu misteri kematian. Ada juga misteri lainnya. Ada orang yang sehari-hari mungkin kita lihat ibadahnya bagus, sholat berjamaahnya rajin, tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Maaf, kita dengar beritanya kematiannya sangat mengenaskan. Seakan-akan kita tidak percaya ini orang ibadahnya bagus, berjamaahnya bagus, tetapi dalam akhir hidupnya itu dengan akhir maaf yang di luar akal pikiran kita bisa menerimanya. Di satu sisi ada orang yang mungkin kita lihat biasa saja, ibadahnya biasa-biasa saja, gitu kan? Ibadahnya minimalis, mungkin dia hanya mengerjakan yang fardu-fardunya saja, gitu. Tapi kematiannya tenang, sangat menyejukkan kita melihatnya. Nah, memang di situ ada rahasia-rahasia Allah. Ada rahasia-rahasia yang memang antara diri kita dengan Allah yang mengetahuinya. Makhluk lain tidak tahu. Makanya jangan sering sekali-kali kita langsung sering memvonis orang. Ketika ada orang yang maaf dalam kehidupannya kurang baik, jangan kita langsung memvonis kamu ahli neraka. Jangan sekali-sekali kita gampang menjudge seseorang dengan perkataan-perkataan yang tidak baik. Karena di dalam hadis Rasulullah sendiri digambarkan memang ada orang yang di pagi hari dia itu beriman, sore harinya sudah menjadi kafir. Ada di sore harinya, di malam harinya dia mungkin dalam keadaan kafir, yang dalam pemandangan manusia dia itu adalah ahli neraka. Tapi di pagi harinya dia sudah menjadi orang yang soleh. Nah, ini kita nggak tahu rahasia apa di sini. Karena memang hidayah itu adalah memang hak milik Allah, prerogatif Allah. Inna kada tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha Allah. Jadi ketika Rasulullah tidak bisa mengislamkan pamannya, nah ini ayatnya yang dikritikkan oleh Allah. Ucapan syahadat ya paman, nggak bisa. Padahal Rasulullah sendiri yang menjadi keponakannya. Maka turunlah ayat ini, inna kada tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak akan dapat memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai sekali. Tetapi aku dapat memberikan hidayah kepada siapapun yang engkau hendaki, ya Allah. Memang hidayah itu kita memang harus mencari. Kita tetap menjemput, tetapi Allah punya hak di situ. Nah, jadi jangan gampang kita menjudge seseorang yang mungkin ketika sehari-hari kurang
bagus ibadahnya, ya justru kita harus doakan bagaimana supaya dia mendapatkan hidayah. Doakan yang baik-baik kepada saudara kita. Nah, insya Allah tadi Pak Gunawan juga sudah Pak Sugar sudah menyampaikan. Jadi doa kita yang baik-baik itu kepada saudara-saudara kita. Tapi ada hadis tentang orang yang mendoakan sesama muslimnya tanpa sepengetahuan orang yang kita doakan, itu diaminkan oleh malaikat. Nah, kita mendoakan yang baik untuk saudara-saudara kita, kita juga akan mendapat hal yang serupa seperti apa yang kita doakan kepada saudara-saudara kita. Itu penting kita sering mendoakan. Sering mendoakan. Allahumma ghfir mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Sering mendoakan. Kita sering mendoakan saudara-saudara kita tanpa sepengetahuannya dia, itu ijabah kepada Allah, diaminkan oleh malaikat. Dan kita akan mendapatkan hal yang sama yang seperti kita doakan. Nah, ini tentang misteri kematian. Jadi makanya kata Rasulullah, sebaik-baik kalian adalah orang yang banyak mengingat pemutus kelezatan, yang banyak mengingat kematian, dan dia mempersiapkan dirinya untuk menyongsong kematian itu. Itu yang terbaik, orang yang terbaik. Jadi orang yang cerdik itu kata Rasulullah, orang yang banyak mengingat kematian. Kita hidup di dunia ini, kita gak tahu siapa di antara kita yang lebih dahulu dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu semua rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tugas kita adalah perbanyak mengingat kematian itu dan mempersiapkan diri tentang apa yang sudah perbuat, kita perbuat untuk menyongsong kematian itu sendiri. Ini sedikit tentang kematian, tentang bahwa kematian itu adalah sebuah nasihat bagi kita-kita yang masih hidup. Nah, memang tadi saya juga berbincang-bincang dengan Pak Sugeng bahwa memang di dalam Islam sendiri kan banyak aliran-aliran, banyak kepercayaan-kepercayaan yang memang satu dengan lainnya tidak saling mendukung biasanya, dan juga tidak jarang kita jumpai saling kontong-kontongan karena adanya perbedaan-perbedaan masalah khilafiyah. Dan itu sebaiknya kita bagaimana kita bertasamuh, saling menghargai. Tentunya memang saya menekankan di sini adalah dalam kita beragama, dalam kita berislam, paling tidak kita mempunyai ilmu tentang apa yang kita pahami tentang Islam, tentang ibadah yang kita lakukan. Kita mengetahui dasar dalilnya. Kita tidak menjadi taklid buta mengikuti, oh ini menurut kiai saya seperti ini menurut habib saya seperti ini menurut ustaz saya seperti ini. Kita jangan fanatik buta dengan aliran, dengan guru. Tidak boleh seperti itu juga. Sebaiknya kita memang harus mempunyai landasan ilmu tentang ibadah-ibadah yang kita lakukan. Ini penting, gitu kan? Karena di dalam Al-Quran sendiri memang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa kita dilarang untuk mengikuti sesuatu yang kita tidak punya ilmu tentang apa yang kita ikuti itu. Jadi jangan kita mengikuti sesuatu kalau kita tidak punya ilmu tentang apa itu. Wala taqfuma laisa laka bihi ilmun. Jangan kalian mengikuti sesuatu kalau kalian tidak punya ilmu tentang apa yang kalian ikuti. Inna sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan kita fanatik kepada guru. Fanatik itu harus kita berlandas kepada bagaimana ada dasar-dasar Al-Qur'annya, ada hadis Rasulullah-nya. Ini yang harus kita pahami. Jadi yang kita fanatik buta. Makanya kata Rasulullah, bukan tidak termasuk golongan aku kata Rasulullah, orang-orang yang mengajak laisa minna man da'a ala asabiyah. Bukan golonganku kata Rasulullah, bukan bagian dari kami kata Rasulullah, man da'a ala asabiyah. Orang-orang yang mengajak kepada fanatik golongan. Nah, ini sekarang kita umat Islam kan seperti itu. Ketika kita sudah fanatik dengan golongan-golongan tertentu, dengan kiai tertentu, habib tertentu, ustaz tertentu, seakan-akan pendapat yang lain salah. Pendapat kita, pendapat kita yang benar. Nah, ini kan ini berbahaya. Padahal Islam ini luas.
tentang bacaan Al-Fatihah saja. Ada yang mendengar Rasul, ada yang mendengar Rasulullah menjelaskan bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim ketika sholat. Ada yang mengatakan bahwa Rasulullah tidak membaca basmalah ketika sholat, langsung alhamdulillah rabbil alamin. Sepanjang itu mempunyai landasan dalil, pakai kedua-duanya tidak masalah. Jadi jangan fanatik golongan, jangan fanatik guru. Nah ini perlunya kita belajar. Ini perlu kita belajar, punya ilmu tentang ajaran-ajaran Islam supaya kita memahami Islam dengan benar. Ini perlu. Makanya kata Rasulullah, orang yang diperlindungi oleh Inna Allah Ta'ala yubgidu kulla alim bid dunya jahil bil akhirah. Sesungguhnya Allah Ta'ala, kata Rasulullah, sangat membenci orang-orang yang dia pandai dalam urusan duniawinya tapi dia bodoh dalam urusan akhiratnya. Kalau berbicara tentang ilmu dunia dengan nama apa namanya persaingan globalisasi dan lain sebagainya, dia merasa tertinggal kalau keluarganya, anak istrinya, dia nggak paham tentang ilmu dunia. Tetapi ketika anak istrinya, keluarganya nggak paham bagaimana sholat dengan benar, bagaimana membaca Al-Quran dengan benar, justru orang tua banyak yang biasa-biasa saja. Ini yang kita perhatikan sekarang ini terhadap kualitas keislaman umat Islam. Saya sering menyampaikan, kita sholat saja dari basmalah, bismillahirrahmanirrahim sampai waladolim, banyak umat Islam yang gak paham tentang bacaan Al-Fatihah itu sendiri. Nah ini kita sangat-sangat sayangkan di situ. Padahal kata Allah, wala taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulu. Jangan kalian dekati sholat kalau kalian dalam keadaan mabuk. Mabuk di dalam ayat ini menggambarkan kepada kita bukan hanya orang yang mabuk karena dia meminum minuman keras, tetapi orang yang gak paham dengan bacaan-bacaan sholat, dia gak paham dengan apa yang dia ucapkan di dalam sholat, itu diibaratkan orang yang mabuk ketika sholat. Karena semua ayat ini mengatakan hatta ta'lamu ma taqulu, sampai kalian paham, sampai kalian memahami apa yang kalian baca dalam sholat. Bagaimana terjadi komunikasi yang baik dengan Allah kalau kita sendiri gak paham dengan apa yang kita baca? Nah ini fenomena yang terjadi dalam umat Islam sekarang ini. Jadi sekali lagi, perlu ada pemahaman keislaman yang baik, memperbaiki keislaman kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, berbicara tentang guru di dalam Islam sendiri, memang guru itu memang bukan orang tua kandung kita. Tetapi di dalam Islam sendiri, bahwa guru itu adalah bagian daripada orang tua kita yang harus kita hormati. Nah, alhamdulillah apa yang kita kerjakan pada hari ini merupakan bentuk hormat kita kepada seorang guru. Bentuk hormat kita kepada seorang guru. Rasulullah pernah ditanya, ya Rasulullah, apa yang bisa aku perbuat ketika orang tuaku sudah meninggal dunia? Rasulullah menjawab, kamu mendoakan dia, memintakan ampunan untuknya, menjalin tali silaturahim dengan teman-teman orang tua kita, teman-teman guru kita. Kemudian kita bersedekah atas nama orang tua atau guru kita. Nah ini salah satu bentuk bakti kita, berbuat baik kita kepada seorang guru yang kita laksanakan pada hari ini adalah, salah satunya adalah kita mendoakan beliau. Kita mendoakan beliau. Berarti kita sudah termasuk orang-orang yang menjalankan perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam ayat Al-Qur'an dikatakan, wa in jahadaka 'ala an tusyrika ma laysa laka bihi 'ilmun fala tuti'hu wa shahibhum fi dunya ma'ruf. Demikian juga bagaimana perlakuan kita terhadap orang tua dan juga guru, itu kita tetap harus hormat sepanjang kita diajarkan hal-hal yang baik. Tetap kita harus hormat terhadap orang tua walaupun kita berbeda akidah sekalipun. Itu kita harus hormat.
kita harus menghormati dia sepanjang hidupnya. Memang kalau di dalam ajaran Islam, ketika ada seorang anak yang dengan orang tuanya berbeda akidah, maka seorang anak dilarang untuk mendoakan orang tuanya, karena hukumnya haram di situ. Tidak boleh, itu dilarang. Tapi berbuat baik ketika masih di dunia itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasahihum fid dunya ma'rufan. Jadi ketika di dunia berbuat baiklah kepada mereka dengan sebaik-baiknya. Nah, tapi ketika kita ada saudara, ada orang tua kita yang meninggal dunia, yang kebetulan akidahnya berlainan dengan kita, umpamanya kita beragama Islam, orang tua kita non-muslim. 13. Kok kita dilarang, tidak boleh mendoakan orang-orang yang non-muslim. Orang-orang kafir itu tidak boleh mendoakan. Nah, tapi amal jariah, doa anak yang soleh, solehan, ilmu yang bermanfaat. Nah, bersedekah pun itu diperbolehkan. Umpamanya ada orang tua kita atau guru kita yang sudah meninggal dunia, kemudian kita bagaimana dalam bentuk menghormati guru kita yang sudah meninggal dunia, kita bersedekah atas namanya. Itu diperbolehkan dalam ajaran Islam, itu diperbolehkan oleh Rasulullah SAW. Dan insya Allah apa yang kita lakukan itu akan sampai kepada dia pahalanya. Karena kalau yang saklek dengan yang ada apa namanya, idza mata buka adam in qata amalu ila. Jadi kecuali anak yang soleh, amal jariah, ini bapak-bapak itu enggak akan diterima. Karena ada juga pendapat yang seperti itu. Gitu kan, bahkan mengirim Al-Fatihah pun itu enggak boleh. Karena itu tidak pernah dijatuhkan oleh Rasulullah. Nah, ini ada pendapat itu harus dihormati. Karena memang itu juga mempunyai landasan. Maka saya juga sendiri, terus terang aja kalau ketika ada orang yang meninggal dia, kita kan sering baca kalau di WA, WA group atau apa gitu, itu kan Al-Fatihah bertamahum. Kenapa kita langsung aja mendoakan langsung gitu kan? Allah maghfirlah warhamu wa'afiyahu. Atau Allah maghfirlah warhamu wa'afiyahu wa'afiyahu. Itu lebih mengena gitu. Karena memang sebagian dari ulama mengatakan membacakan mengirimkan Al-Fatihah itu untuk orang yang sudah meninggal dunia itu tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan itu tidak akan sampai katanya. Nah, ini untuk bentuk apa namanya menambah wawasan kita, gitu kan? Karena memang mereka berpegang kepada man amina amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengerjakan suatu amalan yang tidak pernah aku contohkan, tidak pernah aku perintahkan, maka itu akan ditolak, kata Rasulullah. Di hadis lainnya mengatakan man ahdatsa bi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang mengadakan sesuatu yang baru dalam agama kami ini, menambah-nambahnya, maka itu akan ditolak. Karena dengan turunnya Quran surat Al-Maidah ayat 3, al-yawma akmaltu lakum dinakum, bahwa agama kalian sudah sempurna. Maka Islam ini, ajaran Islam ini sudah sempurna, tidak boleh lagi ada penambahan-penambahan, apalagi di dalam masalah ibadah. Nah, jadi memang ada sedikit perbedaan tentang pemahaman gitu. Karena memang sebagian ulama begini, ketika berbicara dalam masalah-masalah ibadah, maka kita dilarang untuk berinovasi di situ. Wabil khusus ibadah-ibadah mahdoh, tidak boleh kita mengatakan, oh ini baik kok. Tetapi sesuatu yang baik itu harus benar, harus sejalan dengan Al-Quran dan Sunnah. Makanya di dalam ajaran Islam ada yang disebut dengan at-tauqifiyah. At-tauqifiyah itu adalah ketika masuk ke dalam wilayah ibadah, maka akal pikiran kita nggak boleh berinovasi di situ. Harus sami'na wa atha'na, bagaimana petunjuk Al-Quran, bagaimana petunjuk Rasulullah dalam mengerjakan ibadah itu. Shallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian lihat aku salat. Jangan menambah-nambah, jangan berinovasi. Yang menurut akal pikiran kita itu bagus, tapi ketika itu bertentangan dengan Al-Quran, tidak sesuai dengan hadis, maka itu akan menjadi tidak benar. Ini oleh sebagian ulama seperti ini. Karena memang ketika zaman Rasulullah pun ada orang yang ketika dia selesai melaksanakan sholat subuh, dia ingin sholat lagi, menambah sholat. Dia tanya, kamu sholat apa?
saya melaksanakan sholat karena dia mungkin merasa kurang dengan hanya 2 rakaat sholat subuh. Maka sahabat mengatakan, lebih bagus mana kamu dengan Rasulullah, lebih baik mana kamu dengan Rasulullah, karena Rasulullah tidak pernah mengerjakan hal seperti itu. Nah, ini contoh-contoh yang tidak boleh kita berinovasi, mengada-ngada, menambah-nambah masalah ibadah yang kalau itu tidak mempunyai landasan dari Al-Quran, tidak mempunyai landasan dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi sepanjang ada landasan dalil, ya kan? Gini-gini, khilafiyah itu bisa jadi dia berbeda landasan dalil. Umumnya tadi saya kasih contoh, ada yang melihat Rasulullah ketika sholat di daerah tertentu dengan menjaharkan bacaan basmalah Bismillahirrahmanirrahim, dibaca dengan jahar. Ada yang melihat Rasulullah ketika sholat, umumnya berpengaruh dengan hadis Anas bin Malik bahwa kami sholat di belakang Rasulullah, di belakang Khalifah Umar Utsman, Rasulullah langsung membaca Alhamdulillah Rabbil Alamin, tidak membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim baik di awal maupun akhir. Nah, sepanjang ada landasan dalil, marilah kita saling menghargai. Mau dijaharkan silakan, karena punya landasan. Mau tidak dijaharkan membacanya sir, silakan. Nah, bisa jadi dalilnya sama, tetapi penafsirannya yang berbeda. Dalilnya sama, umpamanya ada orang sholat sami Allah liman hamidah, ada kan orang yang sedekap, ada yang lurus, karena memang di hadisnya itu ada kembali kepada posisi semula. Ada yang mengartikan, menafsirkan kembali posisi menuju ke dalam keadaan lurus, ada yang menafsirkan kembali seperti ini bersedekap. Jadi hal-hal yang seperti itu maksud saya, janganlah kita diperuncing. Jangan kita jadikan itu menjadi bahan perpecahan sesama umat Islam dengan menghilangkan hua Islamiah kita. Itu perlunya kita bertasamu, perlunya ilmu. Saya pernah selesai saya khutbah Jumat, saya didatangi oleh seorang jamaah. Kebetulan saya tidak menjarkan basmalahnya. Memang saya kalau sholat tergantung di masjidnya. Kalau masjidnya memang sudah jamaahnya dan sehari-hari mereka biasa menjaharkan basmalah, saya jaharkan basmalahnya. Ketika masjid itu jamaah dan sehari-harinya itu tidak menjaharkan basmalah, langsung Alhamdulillahirrahmanirrahim, saya tidak menjaharkan basmalahnya. Saya didatangi oleh seorang jamaah, Ustaz berik banget basmalahnya tidak dibaca. Saya tidak ajak konfrontasi. Kebetulan saya umurnya, saya ambil tafsir Ibnu Katsir, saya buka penjelasan tentang itu. Ini penjelasannya, yang basmalah seperti ini, yang tidak membaca basmalah dijaharkan seperti ini. Selesai masalahnya. Jadi memang susah ketika kita bertemu dengan orang-orang yang fanatik golongan, dia tidak, yang bahaya begini, dia tidak mau lagi menerima masukan dari orang lain. Dia hanya mau menerima dari kelompoknya sendiri. Ini bahaya seperti ini. Jadi sehingga ketika ada masukan dari orang lain, padahal orang lain juga punya landasan dalil, dia tidak mau terima. Nah ini yang tidak boleh kita takdir buta seperti itu. Wala takfuma, kata Anas bin Malik. Semua pendapat itu boleh ditolak, kecuali pendapat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sekali lagi, sami'na wa atha'na itu jangan kepada guru, jangan kepada kiai, jangan kepada ustaz. Ihtiram, kita memuliakan guru, iya. Memuliakan ustaz, iya. Tapi jangan fanatik buta juga. Nah ini perlu kita belajar. Nah kita ini kan bahaya yang banyak di Indonesia ini sekarang adalah banyaknya sudah apa namanya, terkungkung dalam fanatik golongan itu. Nah, seakan-akan pendapat yang di luar kelompoknya dia salah. Bukan hanya salah, dia tidak mau menerima pendapat orang lain. Nah, ini yang berbahaya. Sekarang lagi ramai di media sosial. Ada aswaja Wahabi, ada aswaja Nasrani. Kan kacau kalau seperti ini. Jadi NU dibagi dua sekarang katanya. Ada NU aswaja Wahabi, ada NU aswaja Nasrani. Kan parah kalau seperti ini. Ini lagi ramai ini. Ini parah.
Nah, kalau kita sudah mempunyai bekal ilmu, kita punya landasan ilmu yang memadai, wawasan kita cukuplah untuk memahami Islam dengan baik. Insya Allah kita tidak terpengaruh dengan hal seperti itu. Silakan Anda berbicara apa, silakan. Gitu kan? Ihtiram tetap, hormat tetap. Karena di dalam Islam ini ada juga kaidah-kaidah lain. La ta'ata li makhluqin fi maksiatillah. Tidak boleh kita taat kepada makhluk kalau dia itu bermaksiat kepada Allah. Mau dia kiai, mau dia ustaz, mau dia habib. Kalau dia melanggar tidak sesuai dengan ampunan itu, tinggalkan. Tidak boleh kita harus mati-matian membela dia. Ini kita kan harus, yang banyak sekarang kita duduk banyak kan, yang mati-matian membela guru, membela aliran. Ini yang bahaya, yang merusak kan ini sekarang seperti itu. Nah, ini yang bahaya. Nah, ini pentingnya kita belajar. Nah, alhamdulillah kita pada hari ini bisa silaturahim. Silaturahim ini merupakan juga anjuran yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal afham. Bertakwa kepada Allah, memohonlah dengan menyebut namanya Allah. Wal afham, salin jalin tali silaturahim. Karena orang-orang yang memutus silaturahim kata Rasulullah, la yadkhulul jannah qatir rahim. Tidak akan masuk surga orang-orang yang memutuskan tali silaturahim. Kita alhamdulillah walaupun enggak banyak yang datang, kita masih menyempatkan diri menjalin tali silaturahim. Insya Allah kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala daripada Allah. Silaturahim ini penting dalam menjalani Islam. Makanya bagaimana kita berteman, bersahabat, bertetangga itu perlu dengan baik. Dalam satu kesempatan Abu Hurairah radhiyallahu anhu salah seorang perawi hadis datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, si fulana ada seorang wanita, ya Rasulullah, ini kebetulan kasusnya wanita, ini maaf. Kata Abu Hurairah, ya Rasulullah, ada seorang wanita yang dia rajin melaksanakan puasa sunat di siang harinya. Malamnya dia rajin melaksanakan qiyamul lail. Tetapi dia sering menyakiti hati tetangganya dengan lisannya, ya Rasulullah. Apakah kata Rasulullah, ibadah yang dia lakukan tidak bernilai dan tempatnya di neraka. Nauzubillah min dzalik. Jadi jangan sampai kita termasuk orang-orang yang kita sholat, kita puasa, melaksanakan berbagai macam ibadah fardhu yang lainnya, tetapi bisa kita sering menyakiti hati sesama kita, memutuskan tali silaturahim dengan sesama kita, wabil khusus dengan tetangga kita. Kita sering menyakiti hati tetangga kita dengan lisan kita. Akhirnya ibadah yang kita lakukan tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pentingnya silaturahim yang baik. Di satu sisi kita juga mendengar ada orang yang sehari-harinya maaf pekerjaannya hanya melacur, tapi ketika mengakhiri hidupnya dia hanya dengan memberikan minum seekor anjing dengan ikhlas, dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini penting. Bagaimana hubungan baik kita dengan makhluk Allah? Bagaimana hubungan baik kita dengan sesama muslim? Bagaimana hubungan baik kita dengan sesama keluarga? Itu penting kita jalin dengan baik. Wa atidzal qurba haqqahu wal miskina nasabir. Jadi perlu berikanlah hak kait karib kerabat kalian. Kita ini kan sering kalau kita berbuat baik, kita ingin pamer ke orang, ingin nama kita dikenal, justru kita mementingkan berhubungan berbuat baik dengan orang lain, orang-orang yang jauh. Padahal perintah dari agama kita wa'ati dan qurba haqqahu. Hak karib kerabat itu yang lebih utama yang harus kita tunaikan. Ketika ada saudara-saudara kita yang terdekat yang membutuhkan bantuan kita, yang kita tahu kehidupannya maaf, memerlukan bantuan dari orang lain, kita bantulah dia. Dan justru ini merupakan prioritas utama kita. Lebih dahulu kita tunaikan daripada memperhatikan orang yang jauh. Nah, ini ajaran Islam. Makanya kalau bersedekah itu kepada keluarga terdekat,
kita mendapatkan nilai sedekah, juga mendapatkan nilai silaturahim sesama keluarga. Ada dua utama yang kita dapatkan di situ. Nah, ini pentingnya. Dan alhamdulillah pada siang hari ini, pada sore hari ini, kita sama-sama dapat bersilaturahim. Semoga silaturahim kita pada siang hari ini, pada sore hari ini, mendapatkan nilai ibadah, mendapatkan rahmat, semoga semua dalam naungan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan semua kita yang hadir di sini, dan lebih khusus secara umum alumni-alumni 61 yang enggak sempat hadir, kita doakan mereka, semoga mereka sehat walafiat, selalu dalam rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita kerjakan, lebih khusus doa yang kita panjatkan hari ini untuk almarhum Bapak Gunawan, semoga diijabah oleh Allah dan diridhoinya. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum saya tutup, mungkin kita sama-sama membacakan doa. Astaghfirullah. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد النعمين حمد الوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لربنا ولا مبلغ علمنا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات خصوصا إلى الروح باب غنوان. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واقوانه. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واقوانه. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واقوانه واقم نزله ووسع مدخله واجعل الجنه مثواه. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم اختم لنا بالاسلام واختم لنا بالايمان واختم لنا بحسن الخاتمه. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat tapi khusus bagi diri saya sendiri. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan bermanfaat untuk kita semua dan kita dapat menjalankannya di kehidupan kita sehari-hari. Setelah dibacakan doa penutup, maka selesai pula rangkaian acara hari ini, yaitu memperingati satu tahun wafatnya guru kita almarhum Dr. Handus Gunawan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih.